Kak ini? Apa harapan yang Kakak inginkan dan boleh cerita sedikit keseharian Kakak sebagai wanita tangguh di era pandemi seperti ini, Kak? Di hari Kartini, harapan Kakak supaya memperhatikanlah kinerja sebagai tukang sapu jalan. Seperti saya, single parent yang menghidupin anak sendiri di tengah pandemi ini, kiranya pemerintah memperhatikan segera dibayar PHL-nya. Karena kayak mana cara menghidupi anak-anak kalau tidak dicair-cairkan upah kami. Jadi Kakak sendiri selain menyapu jalan, keseharian Kakak apa, Kak? Itu mencukupin kebutuhan Kakak sehari-hari, itu apa, Kak? Sangat tidak mencukupin. Dengan gaji sebesar 26 itu tidak mencukupin. Jadi saya setelah menyapu jalan, saya ada bantu juga pekerjaan ya, sampingan lagi. Sebagai apa, Kak? Kerjaan sampingan? Sebagai karyawan warkop. Ya, Kak. Iya. Kak, apa harapan Kakak di hari Kartini ini dengan perempuan yang seprofesi sama Kakak di hari Kartini ini? Harapan saya, ya pemerintah memperhatikanlah nasib penyapu jalan ya. Nasib penyapu jalan. Ya, cuman supaya memperhatikannya itu pemerintah tahu sendiri. Saya tidak bisa membilangkan cuman perhatian orang itu. Minta diperhatiin aja lah gitu. Kak, udah berapa lama Kakak bekerja sebagai PHL penyapu jalan di Pemkot Medan ini, Kak? Saya kurang lebih 26 tahun kerja di Pemko kebersihan ini. Namun itu tidak ada sebagai ucapan terima kasihnya, itu pun belum ada saya terima. Entah piagam entah apa belum saya pernah terima. Oke, Kak. Dah, cukup.